Saya lagi bersama dengan Eci. Tadi kita lagi habis ngerjain proyek apa ya? Video motocross ya? Iya. Sekalian kita interview. Boleh ya? Boleh dong. Masa. Oh, saya kok gagal fokus. Santai aja. Udah punya pacar belum? Belum. Tapi udah pernah pacaran. Udah. Oh, berarti udah punya pernah. Oh, udah pernah punya mantan sampai sering. Berarti udah pernah punya mantan ya? Iya. Sekarang mau pacaran lagi apa enggak? Untuk ke depan. Enggak sih. Masa? Iya, masalahnya tuh trauma. Kayak trauma. Emang pernah diselingkuhin? Pernah. Dan itu benar-benar lama. Baru ketahuan. Berapa lama? Sekitar setahun lah, hampir 2 tahun. Baru ketahuan, dan itu benar-benar sakit hati dan bikin saya trauma-trauma kan. Tapi punya kriteria cowok? Punya sih. Dari fisik? Hanya fisik, putih, tinggi. Nah, kalau putih nanti cepat total jadi hitam. Ya udah. Kalau boleh kayak warnanya coklat-coklat gitu lah, gitu, biar ya, bikin suasana enak. Eksotis gitu. Ya, benar sekali. Saya kok gagal fokus, bro. Pengalaman yang paling berkesan apa? Jalan-jalan. Kemana? Jalan-jalan yang paling mainstream ke gunung. Oh, senang ngetrip-ngetrip gitu. Iya. Pernah mantan juga, pernah dibawa mantan oh, ke gunung. Jadi cuma itu pengalaman yang benar-benar mengesankan, mainstream banget. Tapi ke gunung gak takut? Enggak sih. Kan mungkin namanya di luar ya banyak nyamuk, maklumi aja kan, bisa hilang juga gigitannya. Oh. Kecuali yang digigit. enggak guys. Kalau cita-cita sih apa? Cita-cita sih kalau bisa ya jadi usaha buka makan di resto misalnya. Kira ini cita-citanya jadi ibu dari anak-anak. Oh, ya. Oh ya mas, saya minta tolong, saya nggak terlalu suka yang namanya terang-terang, jadi tolong matiin lampunya. Siap. Suka yang gelap-gelap. Siap. Ya dok, makasih ya. Sama-sama. Ya udah deh, gini aja. Saya yang balik tanya sama mas. Boleh. Kriteria ceweknya mas kayak gimana? Kriteria ceweknya mungkin kayak di depan mas gitu. Iya banget. Ngarep. Bercanda kan mas ya, nggak apa-apa. Iya serius, nggak apa-apa. Kriterianya ya, ya pasti ya baik. Tuh. Ya baik aja. Baik cantik. Bisa bahagia enak loh. Bikin enak mungkin. Pastinya itu sudah satu paket. Dengerin tuh cowok, bikin enak tuh pasti. Enak maksudnya bikin enak masak. Iya, bikin enak masak, kopinya harus enak, manis juga. Kayak gitu. Ini kan mas ini kan suka ngetrail gitu. Kok tahu? Ya dong. Oh, pasti sering ngikutin. Cuma kepo-kepo di sini. Oh, iya. Terus apa yang bikin mas kayaknya yang bahagia banget waktu nge-trail tuh, ada apanya atau jalannya kayak gimana? Bahagia waktu nge-trail, ya bikin video sama kamu. Ketut ada nge-trail-nge-trail juga. Kalau misalnya kayak sakitnya kayak gitu? Sakitnya banyak sih, kalau dirasanya. Itu ambil happy-nya aja. Paling enak tuh kalau misalnya jatuh terus di atas badan aku dong. Kalau itu ya pengen jatuh terus. Saya yang gak kuat lah. Oh, sudah kuat. Tapi tanjakannya tinggi ya. Oke, cita-cita mas? Cita-cita
jadi ayah yang baik untuk itu anak-anak, istri, jadi orang yang berguna aja sih. Guys, kita tanya apa lagi sama masnya nih yang pengen kok jadi kebalik tadi yang tanya. Ya kan gantian kita, gantian. Jadi sama-sama kepo nih masnya tuh kayak gimana sih? Saya gimana sih? Sekarang mas sedang apa kalau misalnya? Kesibukan gitu. Iya, kesibukan. Sibukan kerja, kadang-kadang nge-trail. Tapi ini lagi belajar freestyle motor, tapi enggak bisa-bisa. Mungkin kalau ada saya pasti bisa. Iya, bisa ngapain? Bisa naik freestyle-nya. Oh, bisa naik, iya. Iya. Bisa naik. Bisa diboncengin waktu jumping-jumping kan? Berani. Berani? Pasti berani. Boleh deh, nanti dicoba. Sudah berumah tangga? Sudah pernah. Oh, sudah pernah. Jadi sekarang? Coba kan? Ayo aku. Sudah pernah. Sudah pernah. Jadi pernah juga tuh yang itu. Yang itu tuh. Yang itu. Bentar. Yang itu. Oke. Gam. Itu jadi mas saya tebak nih ya, tebak aja. Mas pasti suka gaya istrinya kalau lagi sedang kayak gini. Maksudnya tuh kayak lagi istrinya sakit pinggang, yang kayak gitu kan. Oh, suka iya, istrinya iya. Kayaknya kayak gitu. Mas selalu fokus deh. Iya, aduh bawaannya kenapa ya hari ini? Kok yang aneh-aneh gitu? Iya pokoknya yang kayaknya sakit pinggang kayaknya tuh mas suka kan? Suka sih, suka dipijetin. Iya. Sakit pinggang. Enak kan? Enak lah, apalagi. Itu apa dong? Ya sama dipijitin sama tukang urut. Oh dipijit. Iya, iya. Kan orang yang berpengalaman. Iya sih benar. Kalau aku sih belum pernah. Benar-benar belum pernah dong. Belum pernah. Iya belum pernah. Belum pernah berumah tangga. Iya belum. Oh masih berawal. Single. Ya benar masnya. Masnya. Masuk kayak mas-mas sudah kayak om-om gitu. Ya menurut aku mas dong, kan aku suka manggil orang tuh kalau cowok tuh menurut aku belum tua banget, aku panggil mas. Gitu. Bisa ngebablasan jadi sayang kayak gitu. Oh iya, aku nggak bisa berkata-kata. Udah ngantuk nih, kayaknya matanya udah emang apa bawaannya kayak orang Jepang gitu, Korea gitu. Sipit banget ya mata aku ya. Iya kayak artis Korea. Jadi kayaknya udah ngantuk. Ya seperti itulah, ini udah jam berapa juga kan. Oke, terima kasih. Ya mas, sama-sama. Menang banyak. Oke guys, udah malam ya. Cukup perbincangan kita di sini. Dah. Sampai ketemu lagi ya.